Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-27 tingkat nasional, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar parade 1000 Hafiz di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Parade 1000 Hafiz yang digelar di kampus UIN Sumut tersebut resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Acara ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh 22 Hafiz di atas panggung. Acara juga dirangkai dengan pencanangan tahfizisasi Imam Masjid Raya, peluncuran buku berjudul 11 Mugri Sumut di Pentas Dunia, dan pemberian penghargaan kepada sejumlah lembaga Hafiz yang ada di Sumatera Utara, hingga peluncuran katalog Al-Quran kuno. Gubernur Sumatera Utara menyampaikan parade 1000 Hafiz merupakan bagian dari pelaksanaan MTQ Nasional. Parade 1000 Hafiz ini diharapkan menjadi langkah awal pemberdayaan Hafiz di Sumatera Utara untuk melahirkan generasi yang bermartabat. Insya Allah, tanggal 7 mereka-mereka ini akan semua mensupport MTQ kita yang pernah terjadi 47 tahun yang lalu di Sumatera Utara. Sekarang terjadi lagi di Sumatera Utara. Kita tidak tahu kapan yang akan datang lagi ke Sumatera Utara. Untuk itu, jangan kita sia-siakan, mari kita besarkan dalam ilahi kita ini. Ia juga menambahkan Sumatera Utara telah melahirkan banyak kori berprestasi sejak dulu, baik di tingkat nasional dan juga internasional. Menurutnya, ini suatu kebanggaan yang harus dipertahankan, meskipun pencapaian hal tersebut dibutuhkan kerja keras dalam waktu yang tidak singkat. Salamun Nasution dan Hardinal Simaremare, Sumut TV.